Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat ya, dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada ya. Jumpa lagi dengan saya Mak Nur ya guys. Mak Nur masih sama standby ngare di Taiwan ya guys. Nah ini Mak Nur mau panen kobes guys. Nah, ikuti terus keseruannya Mak Nur ya. Jangan lupa like, subscribe, komen ya guys. Tutul tombol merahnya ya. Terima kasih yang sudah setia sama Mak Nur setiap hari ya guys. Mak Nur ya kerjanya seperti ini aja ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini Mak Nur lagi mau panen gubis ya hari ini ya. Nah ini Mak Nur buat bibit ya. Ini adalah itu ya, bunga itu. Dan ini terong ya teman-teman, terong lalap. Itu Mak Nur dapat dari teman ya, terus tak buat. Itu cuma tukul satu, tapi Mak Nur buat tanam nanti ya. Ini gubisnya udah mau bisa dipanen. Ini juga daun, ini apa ya teman-teman, waktunya nyiram. Mak Nur masih itu ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sayurnya waktunya nyiram ya teman-teman. Itu pisangnya Mak Nur. Nah ini Mak Nur sambil nungguin sampah lewat ya guys. Karena anginnya gede banget ya di sini, jadi tanaman semua pada kering, pada rusak seperti itu ya. Seperti ini. Permisi Mbah, kula nuwun. Mak Nur lewat. Nah, ini karena gobesnya enggak itu ya, enggak disemprot sama sekali, jadi pada rusak dimakan ular seperti itu ya. Nah, akhirnya seperti ini. Nah, ini enggak mau enggak itu ya, teman-teman. Ini Mak Nur sampai enggak sempet jebol-jebol suket ya. Mak Nur belum sempat ngarit ya guys. Ini tomatnya sudah lekas berbuah, tapi sayang ya karena angin yang gede sekali itu kemarin menyoklekkan pohon tomat aku guys. Nah di sini, aduh, rusak, pokoknya rusak semua tuh seperti itu ya. Ini brambang Mak Nur. Nah ini gubisnya pada dimakan ulat ya, jadi sama Mak Nur dipanen padahal belum waktunya ya teman-teman. Tapi bagaimana lagi, masih kempis. Nah ini pre teman-teman, pohon ini dong apa, oh bukan, bawang bombay ya. Ini bawang bombay tapi belum berbuah juga ya. Disitulah ini Mak Nur manen gubisnya dipanen. Seperti inilah penampakannya ya. Siapa datang? Kayak ada orang datang aja guys. Nah ini nanti Mak Nur habis lebaran pacul memacul ya, ini bisa ditanami lagi. Itu bayamnya kayaknya mengganggu sekali ya. Ada 2 biji bayam. Nah ini bawang putih ya teman-teman. Bawang putihnya seperti ini ya. Nah, ini bayamnya mengganggu sekali ya kayaknya. Apa aku buang kali ya? Kalau buang sayang, nanti nggak punya bibit. Tapi kalau nggak dibuang ya, ini mengganggu sekali. Ini Mak Nur udah lama ya nggak kukir-kukirnya tegalan guys, ngurusi omah guys, mau lebaran, jadi Mak Nur beres-beres, jadi tegalannya kayak kandang macan. Kukis aku lagi dimakan ulat ya teman-teman.
Ini biasanya kalau di sini suka ada yang makan ya temen. Ini buat bubur, kalau di pasar juga dijual ini kayak gini. Tapi Mak Nur nggak pernah lah ngoseng. Ini rasanya kayak ada kuku-kuku, ada mur-murnya. Yang belum berteman sama Mak Nur, jangan lupa ditutul tombolnya merah ya, biar Mak Nur tambah semangat ngarit di Taiwannya ya. Terus dukung channelnya Mak Nur ya guys, Mak Nur mohon ya. Dan Mak Nur ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang selalu hadir ke channel Mak Nur ya. Mak Nur berdoa buat kalian, semoga kalian juga dalam keadaan sehat, sukses selalu ya. Terus semoga channel-channel kalian teman-teman juga semakin maju ya, tetap semangat ya. Walaupun kita ngais dolar sedikit demi sedikit, lama-lama dari bukit ya, seperti itulah. Jadi jangan pernah bosan-bosan ya, tetap semangat. Mak Nur aja semangat kok, masa kalah sama Mak Nur yang tua ya. Mak Nur udah tua masih aja semangat macul ya guys. Ini di Taiwan, keindahan Taiwan tuh ya seperti ini. Karena Mak Nur gak tahu di mana tempat apa itu, tempat wisata lah apalah, Mak Nur juga gak tahu ya, karena Mak Nur gak pernah jalan-jalan. Nah, aku punya lagi kejutan guys. Pohon cabai itu cuma satu ini loh lah, itu buahnya mentolos-mentolos. Nah, lumayan kan buat nyayur itu ya, jangan tempe. Nah, itu buat sayur jangan tempe. Biar enggak beli, Mak Nur tanam sendiri. Karena anginnya gede ya, kemarin sampai hari ini itu semua semplah ya guys, itu pohonku ini korone seraklar wah ya. Sebenarnya masih keluar bunga ya, tapi pada kering agak susah banget ya sekarang. Nah nanti macul itu kembang turinya juga udah gak mau tumbuh loh teman-teman. Kembang turinya juga menjedindil nggak ada. Nah, inilah Mak Nur panen tadi. Mak Nur panen ini kubitnya. Aduh, taruh di kantong. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Gobesnya karena dimakan ulat ya, tapi karena nggak mampu obat juga masih enak lah ya teman-teman. Ini Mak Nur dipanen. Mak Nur bagikan itu ya saudara kita yang ada di ini. Emang gobes apa bukan ya, tapi kayaknya gobes ini, yang ini gobes apa sayur apa itu ya mungkin, tapi kok nggak mau panjang tapi enteng gitu guys. Nanti kalau di Indonesia nanam kira-kira hidup nggak ya, karena Mak Nur di dataran, bukan dataran gunung ya, maksudnya kalau gini-gini tuh harus agak sejuk-sejuk gitu ya. Kalau di sini Mak Nur di dataran datar, jadi tahu hidup apa enggak di Indonesia ya, enggak tahu. Ini sebenarnya juga nyebar keningkir ya guys, tapi keningkirnya enggak tahu dia enggak itu keluar. Kemangi juga susah banget. Yuh, kemarin banyak lebaran itu banyak orang yang cari kemangi ya, tapi enggak ada. Cabai pun Nur harus beli. Nah, itu dapat satu kantong kubisnya. Nah, itu penampakannya tegalane Mak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, itu surikayanya dimakan anu teman-teman, pada bunyuk-bunyuk.
Nah, seperti ini ya. Terima kasih yang sudah setia sama Mak Nur ya. Karena Mak Nur mau nyiram-nyiram ya, sambil nunggu sampah lewat. Ya, sampahnya tahu hari ini. Itu daun seledri yang mau nyoto ya. Nah, ini anu teman-teman. Wortel teman-teman, seperti inilah. Wortel ya. Cukup sekian ya. Terima kasih, semoga kalian sehat sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.